Itu saya akan buat IG live sebentar. Sementara itu kalau anda belum bagi tengok baju raya, belum bagi pilih accessories raya, saya jemput anda untuk come check it out. Produk-produk ditawarkan dengan diskaun. Alright. Tiga beberapa jam lagi kita nak buka puasa. Alright. Okay. So, saya tengok semua. Saya juga buat. Tapi sebab hari tu masa kita datang, minggu lepas, ada orang tapi tak ramai macam ni. Jadi ramai. Sebab saya dah tanya dah tadi, siapa kat sini yang nak jumpa Cik Nazin, ada orang kat tangan. Baik. Itulah, dia macam tak, dia macam tak sampai. Okay, berpuasa. 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 Baik lagi, okay, cuba you tanya soalan you lagi sekali. Tengok, dia orang bagi di Sepanjang yang lagi bagus tak? Apa khabar orang Johor? Itu yang kita nak. Spirit orang-orang kampung. Itulah, kita kena tengok bola. Tepuk tu. Assalamualaikum. Berpuasa semuanya letih, ya? Dah start dah. Dah start live dah. Okey, apa khabar semua orang Johor? Sudah membeli belah ke belum? Ada dah nampak beberapa beg. Ha? Saya pun sebenarnya nak sambat juga beg RR tu. Faham. Saya beli tau. Itulah dia, support. Okey. Kita tengah main quiz ni kak. So kita tanya soalan, mereka dapat jawab, dia orang dapat duit raya. Okey, betul. Okey. Kesempatan dapat duit raya. Banyak ada tu. Bukan je duit raya, sampo tu pun sampo macam. Okey, kak, sekejap lagi saya akan minta akak untuk tanya satu soalan. Tapi sebelum tu saya warm-upkan satu soalan bagi kita, okey? Baik. Siapa boleh teka pada tahun berapakah pertama kali? Banyak agak, walaupun saya agak confident. Tak apa yang lain, nanti boleh minta. Saya agak confident, agak main tinggal je. Kami tanya diusahakan juga. Gambar. Kak, main gambar tak? Haa. Main gambar sekali tak? Haa. Okey. Nasib. Nasib, memang lah boleh gambar sekali namanya penyanyi Nasib. Jadi saya tak ada maksud dah. Tu orang nak buat lah sebenarnya. Sebab tu Ziana Zain ni istimewa untuk Ismaru Zain. Kompa JBCC, kami mempersembahkan kepada anda Diva Z. Z. Syukur Alhamdulillah dapat kita bertemu di bulan Ramadan ni. InsyaAllah lagi beberapa hari kita akan merayakan Hari Raya Aidilfitri. Tapi saya nak tanya juga, macam last year diorang kata tergempar. So this year you all semua dah bersedia ke? Dah beli dah selai kunyit semua? Dah siap dah? Yeah? Ada yang kadang-kadang macam hari tahun lepas saya tengok kakak-kakak tu menangis kat pasar surau. We tanya kenapa selai dah pedik? Alhamdulillah kita dah kerajaan dah hin-hin tu, maka kita cepat-cepatlah berbelanja. Betul tak? Tapi seadanya kita kan? Okey, baiklah. Bulan-bulan puasa ni nak nyanyi juga ya. Harap-harap kita lepaslah suara kita menarik ya. Bulan puasa. Okey, lagu raya ada tapi saya akan menyampaikan lagu. Lagu lama juga saya lah. Madah Behela juga akak ni. Oh semalam nyanyi lagu Madah Behela di Alosa. Okay. Tapi saya nak ni lagu Puncak Kasih. Boleh? Okay. Mari kita nyanyi sama-sama. Okay, bisa kita up lagi. Bagaimana pula
Ah, kakak offernya ni. Sebelum buka puasa mari. Silakan mari. Siapa lagi? Ni abang Raja Orin ni lagi tadi ni. Dia nak nyanyi, dia lah nak nyanyi, dia lah nak nari. Okey, jom. Mo. Nak juga amin sini. Amin. Okey. Ayo get dia. Okey, boleh. Satisfied ya pasangan ni? Okey. Si cucuk pacangan. Bukan pasangan, pacangan. Okey, baik. Jom kita. Okey. Lagu tak tahu lagu apa ni, lagu kita sedih. Kalau sekali lagi kita berikan tepukan yang paling